Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Indah di channel Infani Trip. Hari ini saya... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I love you. 2. Puncak Kaisanti. Berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl memang membuat Tomohon memiliki pemandangan yang tidak diragukan. Dan Puncak Kaisanti menjadi salah satu objek wisata yang banyak menarik perhatian. Puncak Kaisanti ini baru dibuka sekitar tahun 2008 lalu, yang berhasil mendatangkan banyak wisatawan. Di tempat ini, Anda akan disuguhkan pemandangan dari ketinggian yang pastinya akan memanjakan mata Anda. Sepanjang mata memandang, Anda akan melihat hijaunya persawahan dan juga Gunung Lokon yang tampak megah dari kejauhan. Diberikan nama Kaisanti bukanlah tanpa alasan. Kai berarti pohon dan Santi yang berarti pohon dengan bunga warna merah. Nama ini tentunya sesuai dengan kawasannya yang memang memiliki banyak pohon-pohon yang memiliki bunga berwarna merah, membuat tempat liburan di Tomohon ini menjadi lebih unik. Lokasi Puncak Kaisanti berada di Woloan 2, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Untuk harga tiket masuk lokasi juga terbilang terjangkau, yakni sekitar Rp35.000 per orang. Number 3. Danau Linau. Danau Linau adalah pesona alam di Kota Tomohon, Sulawesi Utara yang terbentuk sekitar 500.000 tahun yang lalu akibat letusan gunung berapi. Wisata Danau Linau merupakan wisata di Tomohon yang berkelas namun dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Pesona keindahan alam dipadukan dengan berbagai macam fasilitas wisata yang memanjakan para pengunjung. Penataan interior maupun eksterior fasilitas wisata tersebut elegan dan kekinian sehingga mampu menjadi spot selfie yang keren. Lokasi Danau Linau terletak di antara dua gunung elok yang bernama Gunung Mahawu dan Gunung Lokon. Adapun alamat Danau Linau berada di Desa Lahendong, Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Harga tiket masuk Danau Linau sebesar Rp30.000 per orang. Tiket masuk Danau Linau bisa ditukar dengan kopi atau teh di kafe Danau Linau. Danau Linau adalah objek wisata yang keindahannya sudah sampai hingga ke mancanegara. Selain panorama alam yang indah, alasan lainnya adalah fasilitas wisatanya yang memanjakan pengunjung, di antaranya area parkir, toilet, The Linau Cafe, Danau Linau Restoran, dan penginapan atau resort Danau Linau. Number 4. Bukit Doa. Bukit Doa Tomohon merupakan salah satu objek wisata alam yang juga menjadi tempat wisata religi, khususnya untuk umat Kristiani yang berada di Tomohon, Sulawesi Utara. Ada suasana yang sejuk dan indah yang membuat tempat ini juga sering dijadikan tempat berlangsungnya pemberkatan nikah yang kudus.
Ada juga yang menggelar pesta pernikahan dengan tema bukit serta seringkali tempat ini disebut dengan Jalan Salib Mahawu. Nantinya di Bukit Doa ini Anda bisa menemukan amfiteater yang bentuknya adalah setengah lingkaran dan sekilas tampak seperti kolosium yang ada di Yunani. Bukit Doa berada di Tomohon yang jaraknya sekitar 30 km dari Manado. Anda bisa mencapainya dengan waktu kurang lebih 40 menit menggunakan kendaraan pribadi. Lokasi tepatnya berada di Jalan Lingkar Timur Kota Tomohon, tepatnya ada di kaki Gunung Mahawu. Masuk di Kelurahan Kakas Kasen 2, Kecamatan Tomohon Utara. Bukit ini memiliki banyak bunga yang ditanam di sekitarnya. Apalagi, Tomohon juga dikenal sebagai kota bunga dengan background Gunung Lokon. Number 5. Gardenia Country Inn. Gardenia Country Inn merupakan sebuah hotel yang terletak di kawasan pegunungan dengan pemandangan alam yang cantik. Gardenia Country Inn berjarak 10 menit berkendara dari pasar tradisional Tomohon. Menikmati lokasi yang damai, properti ini memiliki sebuah paviliun meditasi dan jalur hiking. Menampilkan interior kayu, kamar-kamarnya dilengkapi dengan area tempat duduk dan teras atau balkon. Tiap kamar memiliki kamar mandi pribadi dengan shower air panas dan beberapa juga memiliki bathtub. Gardenia Country Inn berjarak 45 menit dari Bandara Internasional Samratulangi dan berjarak 25 menit berkendara dari Pelabuhan Manado. Wi-Fi gratis tersedia di seluruh area properti. Anda bisa menikmati bacaan yang tenang di perpustakaan atau berjalan-jalan santai di taman dan sekitar kolam ikan. Properti memiliki meja layanan wisata dan fasilitas pertemuan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua yang berencana berlibur di Tomohon, Sulawesi Utara. Jika kalian suka dengan tempat wisata di video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Impani Trip. Untuk kritik dan masukan, silakan tulis di komen di bawah. Jangan lewatkan untuk menonton video saya lainnya yang lebih seru lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, sehat selalu, dan sampai ketemu lagi. Bye!